Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Hadir pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadir pula Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tiba-tiba pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat. Kata Nabi, sahabat-sahabatku, siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah? Tahukah kalian siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat pada saat itu saling tengok kiri kanan mendengar pertanyaan itu. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hamba-Mu yang paling mulia adalah para malaikat." Kata Nabi, "Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Dia selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala." Benar, kata Nabi, "Malaikat adalah makhluk yang mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia," kata Nabi. Sahabat kembali bingung, siapa kira-kira? Kemudian ada lagi yang menjawab, "Ya Rasulullah, hamba-Mu yang paling mulia kalau bukan para malaikat adalah para nabi dan para rasul." Kemudian Nabi berulang, "Benar, nabi rasul adalah makhluk pilihan Allah, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada para umat-umatnya." Benar, makhluk yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Tapi ketahuilah bahwa ada yang lebih mulia daripada nabi dan rasul. Heran Nabi, para sahabat bingung. Tadi bukan malaikat yang paling mulia dibilang nabi dan rasul, ternyata juga bukan nabi dan rasul. Akhirnya ada yang berani mengatakan, dia berdiri, "Ya Rasulullah, hamba-Mu yang mulia, kalau memang bukan malaikat, kalau memang bukan para nabi dan para rasul, mungkin kami para sahabat-sahabat-Mu, ya Rasulullah." Nabi tersenyum. Nabi lihat satu-satu wajahnya para sahabat. Kata Nabi Muhammad, "Benar, kalian adalah orang-orang yang mulia karena kalian hidup bersama aku, kalian ikut membantu dan menolong dakwah aku. Kalian orang yang mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia dari kalian." Akhirnya semua sahabat diam, tidak ada yang berani berkata sekata-kata pun. Dia tertunduk. Kemudian Nabi pun juga tertunduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis pada saat itu, membasahi air matanya, bukan hanya pipinya yang basah, sampai air itu pun jatuh kepada jenggotnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia? Hamba yang paling mulia bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para sahabat. Kalian mulia, tapi ada lagi yang lebih mulia. Mereka adalah orang-orang yang hidup jauh sesudah aku, tidak hidup di zamanku. Dia tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman."
kepadaku. Mereka belum pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka cinta kepadaku. Itulah orang yang mulia. Dan aku hidup kepada mereka. Aku ingin berjumpa kepada mereka. Aku ingin bertemu. Aku ingin berkumpul kepada mereka. Maka Allah ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Dan mungkin di antara orang yang mulia itu adalah kita yang hadir di tempat ini. Mungkin adalah kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya cinta kepada Nabi. Bapak cinta sama Nabi. Halo, assalamualaikum. Ibu cinta sama Nabi. Apa bukti? Mau ya? Ini kalau ada nggak ada nasi kebulinya, datang apa nggak kira-kira? Satu di antara tanda-tandanya orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man ahabba syai'an fa aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Kalau dia mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya bulan Rabiul Awal sudah habis. Betul. Saat ini pun kita sudah ada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Sudah berapa banyak salawat yang kita baca?